Tahun ini amat getir dan juga hebat sebab semua negeri-negeri mempunyai semangat yang sama dan juga nawaitu yang sama untuk menjadi juara. Dan saya amatlah menekankan sekali tentang disiplin seperti mana yang telah saya katakan kepada berbincang dengan jurulatih kita. Saya mencadangkan kepada semua pemain-pemain belia kita pada tahun ini supaya bermain memakai tight tu yang tutup aurat tu. Semua kita nak jadikan dia ini sebagai satu idola kepada rakan-rakan sebaya yang di luar sana. Mereka mungkin berminat bola sepak tetapi tidak terpilih untuk mewakili pasukan peringkat negeri ini. Jadi mungkin kita boleh jadikan mereka-mereka itu bukan sebagai pemain tetapi sebagai penyokong kepada. Ingin sekali nak jual produk belia pada tahun ini supaya belia ini akan dilebih. Piala belia ini dikenali seakan-akan Piala Liga Super. Mari kita baru tu. Dia pandai dengan penaung kita, ketua polis ni. Jadi kita kena jagalah imej kita. Kena jaga kita punya personaliti kita supaya orang sebab saya sudah berbincang dengan jurulatih, saya kata ada pemain-pemain bola sepak belia kita ni yang merokok. Tapi jurulatih kata tidak ada. Saya kata kalau ada, kita cuba sikit-sikit kalau mereka. Kita cari pemain-pemain yang tidak merokok. Sebab nak jadi belia pasukan bola sepak ni boleh dijadikan juga sebagai satu pencetus dakwah kepada rakan-rakan kita. Waltakum minkum matu yakun dari al-bari wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulai kaumul muflihun. Jadi kita kena ada satu golongan golongan manusia yang menyeru ke arah kebaikan dan juga mencegah perkara mungkar, itulah orang yang berjaya. Jadi dalam bola sepak ni juga kita boleh jadikan kita boleh jadikan dia sebagai satu medan dakwah. Tapi dengan cara seperti yang kita kata tadi lah, supaya bila bermain bola sepak tu juga tunjuk disiplin dan juga tutup aurat. Jadi baru orang yang tengok tim belia pada tahun ini adalah tim belia yang berbeza. Pada tahun juga kita telah bersetuju untuk memberikan pemain-pemain kita ini kasut bola. Kasut bola dan juga kasut jogging. Saya rasa dalam Malaysia ni tim belia tak ada bagi. Di mana-mana pun tim Kelantan yang bagi. Dan saya dengar ada kabar-kabarnya ada juga tim yang cuba nak mengikut rentak kita. Itu tak apalah untuk kebaikan. Okeylah, kalau kita tak bagi mungkin dia tak bagi. Tapi kerana kita sudah bagi, dia pun nak turut sama bagi. Bagus juga kan? Saya difahamkan juga pemain-pemain pun banyak yang baru. Pemain-pemain baru ramai. Pemain-pemain lama pun ada dalam 7-8 orang. Dan ramainya adalah pemain-pemain baru. Tetapi saya yakin dan percaya dengan ketua jurulatih kita, jadi ketua oleh Yang Mulia Tengku Azman, yang merupakan bekas pemain kebangsaan, yang mempunyai pengalaman yang luas untuk membimbing adik-adik kita ni supaya mencapai cita-cita dalam pasukan bola sepak ini. Dan saya ni kita main secara liga, mungkin sekiranya kita mempunyai potensi yang baik di peringkat awal, jadi saya rasa untuk nak dapat bonus-bonus apa tu dah tidak susah lah. Janji main sedap dia benar. Saya sekali lagi lah mengucapkan selamat datang lah kepada semua pasukan belia untuk 2012 ini. Dan kita akan bersama-sama berganding bahu untuk mencapai cita-cita kita, dan kita akan gerahkan negeri Kelantan ini dan seperti mana yang berlaku pada tahun lepas di mana anda semua telah pasukan belia ini telah menjadi juara. Dan